gustar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan AJK Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Sebelum saya mulakan kuliah pada pagi ini, mungkin baik untuk saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wafdi bin Huzaid. Sekarang bertugas sebagai Imam Surau Bukit Jelutong, yang merupakan masjid pertama ataupun surau pertama di Bukit Jelutong. Saya bertugas lebih kurang dah 12 tahun. Berasal daripada Pulau Pinang, dan lebih tepat lagi daripada Bagan, dan lebih tepat lagi daripada Sungai Dua ataupun Kampung Pekan Darat. Latar belakang pengajian, sekolah rendah di kampung, kemudian pergi ke Maktab Mahmud Al-Ustar, kemudian ke Ma'am Muhammadi Kota Baru, kemudian ke Pondok Moden sekejap di Kandis Bacuk, kemudian terus bermusafir ke Damsyik, Syria pada tahun 1997, dan alhamdulillah berada di sana lebih kurang dalam 9 tahun. Kemudian saya pulang pada 2006, bertugas kejap sebagai imam, sebagai guru di Mahat Tahfiz di Bukit Mentajam. Kemudian berkahwin dan datang berhijrah ke Shah Alam. Selain pada jadi imam, saya juga mengajar di beberapa institusi pengajian swasta. Kemudian terlibat sedikit dengan aktiviti perniagaan. Ya, sekarang ni saya lebih kepada imam lah, kepada imam, dan juga lebih kepada kelas-kelas pengajian. Bidang pengajian saya ialah dalam bidang syariah, tapi dalam masa yang sama saya sangat minat dan sangat suka untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah kunci kepada ilmu dalam Islam. Dan alhamdulillah saya sempat belajar dengan beberapa orang alim ulama, dan masih lagi belajarlah. Saya telah memilih untuk membincangkan satu tajuk pada pagi yang baik ini, iaitu satu tajuk yang berkaitan dengan pemikiran, cara kita berfikir, cara kita melihat kepada sesuatu perkara, suatu situasi, bagaimana kita nak melihat dengan adil pada fenomena-fenomena yang berlaku di hadapan kita. Dan salah satu pada cara kita berfikir ialah dengan betul, ialah apabila kita melihat pada sesuatu perkara dengan tanpa latar belakang,
Maksud saya kita tidak ada hukum yang telah kita bina sebelum kita melihat suatu perkara ataupun pandangan atau persepsi tertentu. Bahkan apabila kita melihat suatu perkara yang berlaku di hadapan kita, maka kita lihat dengan penuh objektif tanpa ta'asub kepada apa sahaja latar belakang pemikiran ataupun hukuman sebelumnya. Dan kemudian juga kita melihat suatu perkara dan kita membandingkan dengan perkara yang lain. Itu antara salah satu apa tu prinsip asas dalam kita berfikir dan melihat pada suatu perkara. Dan sebenarnya umat Islam zaman sekarang memerlukan ahli pemikir yang melihat kepada sesuatu dengan mendalam dan meluas dan jauh ke hadapan, dan masa yang sama berpaksikan kepada kefahaman dan bacaan yang mendalam kepada sejarah, kerana sejarah itu memberi pengajaran untuk kita ke hadapan. Antara tajuk ataupun perkara-perkara dalam bidang pemikiran ini ialah mengkaji sunnatullah dalam kehidupan dan dalam diri manusia. Apa maksud sunnatullah? Sunnatullah ialah undang-undang dan peraturan yang Allah letakkan dalam kehidupan, dan dia menunjukkan betapa rahmatnya Allah kepada manusia. Kalau tidak disebabkan undang yang tetap, peraturan yang tetap yang telah Allah kaitkan antara satu perkara dengan satu perkara, satu benda dengan satu benda, satu sifat dengan satu sifat, maka tidak, kehidupan kita tidak akan berada seperti sekarang. Kita hidup dalam keadaan cemas, dalam keadaan tak berilmu kan. Tapi disebabkan Allah menjadikan dunia ini dan kehidupan di atas dunia ini dipenuhi dengan undang-undang yang tetap, peraturan yang tetap, maka daripada situ manusia boleh menimba ilmu dan manusia boleh menjangka apa yang akan berlaku dan berdasarkan kepada undang-undang yang tetap. Okay, saya bagi contoh misalnya perkara yang biasa lah, yang paling basic kita tahu bahawa Allah jadikan api itu membakar, undang-undang yang tetap. Air itu apabila sampai ke 0 darjah Celsius dia mula membeku kan. Apabila sampai ke 100 darjah Celsius dia mula mendidih dan menjadi wap kan. Misalnya kayu itu terapung kan, bila letakkan dalam air. Dan banyak lagi undang-undang yang 1001 undang-undang dan peraturan yang Allah tetapkan dan jadikan ia sebagai suatu yang boleh kata 100% ataupun 99% tetap. Baik, misalnya banyaklah kan ubat, bila kita makan ubat kita rasa sihat ataupun kita rasa apa, sembuh daripada penyakit. Itu semua undang-undang yang Allah letakkan. Dalam apa tu akidah orang Islam, iman orang Islam, iman ahli sunnah wal jamaah, kita melihat sebagai Muslim dan sebagai orang yang beriman, kita melihat bahawa undang-undang ataupun peraturan yang diikat antara satu benda dengan satu benda, satu perkara dengan satu perkara, ia sebenarnya undang-undang yang hanya diletakkan sahaja, diikat sahaja, bukan dia mempunyai kesan yang tersendiri, bukan dia mempunyai kesan yang zati. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita makan dan kita rasa kenyang dan rasa sihat, bukannya makanan itu yang memberi kuasa kekenyangan, tetapi kita beriman bahawa Allah yang menciptakan makanan dan Allah yang menciptakan kekenyangan apabila makanan masuk dalam badan kita. Jadi Allah yang mengikat antara dua perkara itu. Apabila kita makan ubat dan kita sembuh pada demam, kita meyakini bahawa bukanlah ubat itu mempunyai kuasa menyembuhkan, tapi sebenarnya Allah menciptakan kesembuhan dan Allah menjadikan ia sebagai satu lumrah kehidupan apabila kita makan ubat yang sesuai dengan badan kita, dengan masalah kesihatan kita, maka Allah ciptakan kesembuhan itu dan undang-undang itu dijadikan secara tetap. Dan kadang-kadang undang-undang itu Allah maha berkuasa untuk menarik balik ataupun tidak menciptakan, seperti mana yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS kan, api tidak membakar. Kenapa? Kerana api itu bukan membakar dengan sendirinya, tetapi Allah yang ciptakan kebakaran itu. Dan ia berlaku pada semua perkara.
Daripada undang yang tetap tu, maka manusia boleh mencipta kaedah, akhirnya terbentuk pelbagai-pelbagai jenis ilmu kan. Contoh ilmu dalam bidang apa tu, chemical, kimia kan. Kita lihat bila kita belajar kimia, saya pun bukan bidang kimia kan. Kita lihat macam mana apa, jadual apa nama, jadual bahan-bahan tu kan. Macam mana Allah menciptakan bahan-bahan asas di bumi, dan apabila bertemu satu bahan dengan satu bahan yang lain, maka keluar satu unsur yang lain. Sehingga para apa, saintis berjaya mengeluarkan ribuan jenis bahan kan, ataupun sifat bahan. Dan daripada situ tercipta macam-macam perkara. Baik. Tetapi apa yang akan saya bincangkan pada pagi ini bukan itu. Itu bidang, ada bidang ilmunya lah, sainsnya, kedoktorannya, apa tu, ilmu-ilmu yang begitu luas di luar sana. Apa yang kita akan bincang pada pagi ini ialah undang-undang Allah, sunnatullah dalam diri kita, okay? Dalam tubuh badan kita, dan juga dalam hubungan antara kita dengan manusia yang lain. Okay, rupa-rupanya bukan sahaja ada undang-undang dan peraturan yang tetap pada benda-benda, tapi sebenarnya Allah juga letakkan undang-undang yang tetap berkaitan dengan perasaan kita, cara kita berfikir, berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, dengan masyarakat. Di sana ada undang-undang yang tetap. Dan undang-undang ini Allah sebut dalam Al-Quranul Karim beberapa tempat. Kadang-kadang Allah memberi isyarat kepada kita untuk kita berfikir di sebalik ayat itu, maka kita akan mendapati bahawa ada petunjuk daripada Allah SWT untuk kita mengkaji dan membanding-bandingkan, seterusnya membuat rumusan undang-undang dan peraturan tertentu yang menghukum hubungan antara kita dengan manusia lain, dan juga menghukum diri kita sendiri. Jadi undang-undang ni kita boleh gunakan dalam kehidupan, dalam kita membuat keputusan dengan lebih tepat dan betul, okay? Dan tetapi beza antara sunnatullah, undang-undang Allah dalam diri, dalam hubungan antara kita dengan manusia, dengan undang-undang Allah pada benda-benda dan pada kehidupan, hubungan beza dia apa? Beza dia ialah, sudah tentulah sebab manusia ni dia sifat dia bukan benda, dia adalah satu makhluk yang ajaib, pelik, berubah-ubah, tak tetap kan? Jadi sudah tentu ada pengecualian kan? Tapi sebenarnya kalau ikut kaedah alim ulama, bila kita buat suatu rumusan ataupun suatu kaedah, kemudian ada pengecualian, ada beberapa masalah yang dikecualikan daripada undang-undang ataupun kaedah itu, itu sebenarnya bukan membatalkan undang-undang ataupun kaedah itu, tapi sebenarnya mengukuhkan lagi kan? Sebab itu memang sifat dunia, semua perkara yang umum ada pengecualian. Baik, dalam tajuk ini saya memilih sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang ulama di Timur Tengah, iaitu Dr. Abdul Karim Bakar. Dia salah seorang ahli pemikir Islam dan berasal daripada Himas, Syria, lahir pada tahun 1951. Sekarang ni masih hidup lagi dan sekarang ni mempunyai universiti dan institusi pengajian tersendiri di apa, di Istanbul. Dan beliau banyak mengarang buku-buku dalam bidang pemikiran, pendidikan, dalam bidang apa tu, politik, sains politik, dalam bidang kemasyarakatan, dan juga dalam bidang tafsir. Buku beliau bertajuk Hiya Hakaza Kaifa Nafhamul Asya'a Min Hawlina. Ianya begini, bagaimana kita memahami perkara-perkara sekeliling daripada kita. Kita ni dalam dua jilid, satu jilid mempunyai 30 undang-undang, jadi semuanya 60 undang-undang. Dan saya sedang bekerja dengan perlahan untuk menterjemahkan kitab ini sebab uslub bahasa dia agak susah. InsyaAllah kalau habis nanti mungkin saya boleh hadiah kepada tuan-tuan. Baik. Tapi saya ada senaraikan dan tak sempat nak putus state undang-undang yang akan ataupun peraturan yang disebut dalam buku ni lah. Semuanya dalam 30. Baik, kita mungkin pada pagi ni kita boleh sentuh 3 atau 4 peraturan ataupun undang-undang sunnatullah yang Allah letakkan dalam diri kita. Baik, yang pertama sekali ialah kaedah yang pertama ataupun sunnatullah yang pertama berbunyi, al-insanu
hubbun ghairu mahdudin lil mal. Maksudnya manusia dan kecintaannya yang sangat kuat tanpa sempadan terhadap harta dan duit. Manusia dan cinta pada duit tak boleh berpisah. Okay. Itu kaedah yang Allah letakkan dalam hidup kita. Siapa yang mengatakan bahawa aku tak cinta pada duit kan, aku ni apa tu zuhud kan, aku tak cinta pada duit, sebenarnya dia cakap bohong. Okay. Sebab apa? Sebab Allah yang sebut dalam Quran bahawa setiap manusia mesti ada sifat ni, cinta pada duit, cinta pada harta. Bila kita tengoklah Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala apa tu menyebut hakikat ni dengan penegasan yang kuat. Contohnya dalam apa kita yang kita baca selalu dalam surah Al-Adiyat kan. Wal 'adiyati dhabha, dalam ayat yang ke 6, 7 dan 8. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid. Sesungguhnya manusia amat kufur engkar kepada Tuhannya. Kanud, kanud ni maksudnya sifat manusia ni dia cukup engkar dan kufur. Kufur maksudnya menafikan nikmat apabila diterima. Allah yang ciptakan dia, tiba-tiba dia pergi sembah Tuhan lain kan. Allah yang beri nikmat pada dia, tiba-tiba dia selamba je buat tak tahu ataupun tak hargai nikmat Allah kepadanya. Memang itu sifat manusia. Memang maksudnya manusia dilahirkan mempunyai sifat ni, perangai ni. Wa innahu ala dhalika syahid la syahid. Sesungguhnya atas hakikat ni manusia sendiri menyaksikan diri dirinya sendiri. Maksudnya manusia menjadi saksi bahawa dia ni memang memang nafsu dia tak suka berterima kasih pada orang, tak suka menghargai bila orang bagi. Manusia kalau dibiarkan tanpa dididik, dia akan menjadi perangai macam ni kan. Manusia yang dididik dan diasuh dengan iman dan agama sahaja yang akan mengenal Tuhan dia, bersyukur pada Allah dan menghargai kebaikan manusia lain kepadanya. Kemudian Allah menegaskan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia, yakni manusia itu, kepada cintakan kebaikan sangat-sangat kuat. Al-khair di sini para ulama tafsir semuanya ijma' sepakat bahawa maksud al-khair di sini ialah harta, al-mal. Dan Allah menamakan dalam Al-Quran banyak tempat harta dengan perkataan kebaikan. Kenapa? Kerana Allah nak memberi mesej kepada kita bahawa Allah ciptakan harta untuk kebaikan. Asalnya harta itu diciptakan untuk kebaikan, tapi manusia yang gunakan dia untuk kejahatan dan keburukan. Jadi dalam ayat ini jelas Allah menegaskan bahawa manusia sangat cintakan harta dan duit. Jadi bila seorang individu mendakwa bahawa dia tak cintakan duit, jangan bimbang, serah pada dia untuk jaga amanah ni, dia takkan cintakan duit kan. Dia takkan sentuh duit ni. Sebenarnya dia menipu lah kan. Antaranya lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini lebih jelas, ayat ini lebih tegas. Dan kamu wahai manusia cintakan duit dan harta dengan kecintaan yang tanpa sempadan, jamma, kecintaan yang begitu kuat. Dalam ayat lain surah Fussilat ayat 49, Allah berfirman la yas'amul insanu min du'ail khair wa immasahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak pernah jemu daripada meminta harta, minta nak dapat rezeki yang lebih, nak dapat duit yang banyak, dan jika disentuh sedikit sahaja kejahatan ataupun maksud sini kesempitan, maka dia terus kecewa dan putus asa. Baik, ini satu hakikat yang Allah letakkan dalam diri kita. Kita kena akui kan, kenapa Allah jadikan begitu? Sebagai ujian. Kalau sekiranya manusia dilahirkan dalam keadaan secara automatik dia tidak cintakan duit dan harta, jadi di mana datang ujian kalau Allah suruh kita infak, korbankan harta, keluarkan zakat,
Jadi manusia memang kedekut dan cintakan duit. Bila Allah suruh infak, maka kita lawan dengan nafsu kita, maka di situ terbukti siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah ataupun menjadi hawa nafsu, hamba hawa nafsunya. Dalam satu hadis yang kita semua selalu dengar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadin min malin, labtagha ilaihi thaniyan. Walau kana lahu wadiyani, labtagha lahuma thalithan. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa at-turab. Wa yatubu Allahu 'ala man tab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah sekiranya bagi anak Adam itu ada satu lembah, lembah ni antara dua bukit, yang dipenuhi dengan harta, nescaya dia menghendaki lembah yang kedua. Jadi antara dua bukit, lembah tu sangat betul sangat besar, penuh dengan harta-harta dan duit dan emas permata. Dia rasa tak cukup, dia nak yang kedua pula, lembah yang kedua. Dan kalau dia mempunyai dua lembah daripada harta harta korun ataupun harta yang lumayan, dia menghendaki lembah yang ketiga dan tidak akan dapat memenuhi perut anak Adam ini melainkan tanah sahaja. Apabila dia mati, barulah sifat tamak tu hilang dan Allah menerima taubat sesiapa sahaja yang bertaubat. Baik. Apabila kita tahu hakikatnya sunnatullah ni, apa kita, apa yang perlu kita buat? Okey. Apa pengajarannya? Pengajarannya ialah kita kena sedar bahawa kecintaan kepada harta ni tak ada sempadan. Maksudnya berasa duit tak cukup dengan duit ni ataupun tak cukup dengan harta ni, kita akan terus merasakan begitu sampai mati. Walaupun kita ada banyak duit pun kita rasa tak cukup, sebab itu sifat kita kan. Jadi bagaimana untuk kita merawat ataupun kita nak counter balik sifat ni, iaitu dengan keimanan kepada akhirat, kepada kehidupan yang abadi di akhirat, dan keyakinan kepada pahala yang Allah sediakan bagi orang yang menginfakkan jalan Allah. Dan dan kita sedar bahawa ia satu ujian. Jadi Allah perintah kita supaya zuhud. Kenapa? Kerana kita sangat cintakan dunia dan cintakan harta. Jadi kita kena imbangi keinginan ataupun ketamakan kita dengan perkara-perkara yang lain, seperti menuntut ilmu, seperti membuat perkara-perkara kebajikan, NGO dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kita jangan menangguh-nangguhkan membuat sesuatu yang baik. Banyak orang bila kita tanya, kenapa kamu tak bersedekah? Tunggu jadi kaya dululah kan. Jadi bila dia dah jadi kaya, kita lihat dia tak infak mana pun, tapi dia beli kemewahan hidup dia dulu kan. Jadi manusia ni begitulah. Manusia dia menangguh-nangguhkan, tetapi tiba masanya dia mampu, dia tidak buat pun apa yang dijanjikan. Kalau saya tanya tuan-tuan, apakah yang menyebabkan manusia ni sangat cinta pada duit? Dia memanglah fitrah, tapi ada sebab. Apa sebabnya? Bahkan budak-budak, kalau kita bagi pada dia duit RM1 dengan RM100, dia akan ambil yang mana? Ambil yang RM100. Budak-budak sekolah rendah pun dia tahu nilai. Maksudnya kalau dia diberi duit yang lebih banyak, dia akan ambil yang lebih banyak kan? Jadi sebab apa manusia ni daripada masa, apa yang menyebabkan manusia ni sangat cintakan duit? Jawapannya ialah budak-budak yang kecil, dia tahu bahawa bila dia ada duit in amount ataupun nilai dia lebih besar, apa dia dapat? Dia dapat tunaikan banyak kehendak keinginan dia kan? Dia boleh beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Kalau duit sikit, dia boleh tunaikan kehendak dia yang terhad kan? Tapi kalau bawa bekal banyak, boleh beli macam-macam, boleh belanja kawan lagi. Jadi lama-kelamaan, hari demi hari, akhirnya cinta kepada duit tu tertanam. Okay. Baik, sebab itu apabila betul pihak yang mengubalkan undang-undang, mereka kena sedar hakikat ni. Okay. Perlu ada undang-undang yang tegas dalam memantau pemimpin ataupun pihak-pihak yang memegang amanah duit. Kan.
Sebab memang manusia akan curi duit ataupun kalau dibiarkan dia akan ambil, kan? Dia akan rasuah dan sebagainya. Sebab itu sunnatullah dan sifat manusia begitu. Sebab itu kalau undang-undang yang longgar, pemantauan yang longgar akan melahirkan masalah, kan? Rasuah, ketirisan dan sebagainya. Dia perlu ada undang-undang yang tegas dan kuat yang menakutkan orang supaya tidak mencuri harta awam ataupun duit awam. Baik, itu yang pertama. Jadi tuan-tuan, sebenarnya sunnatullah yang disebut ni, dia kita boleh guna akal fikiran kita untuk cari lagi dan discover lagi dan guna lagi, kan? Baik, ini kita kata kaedah ataupun perkara prinsip umum. Ada tak manusia yang tak cintakan duit? Jawapannya ada, kan? Ada. Tapi berapa persen? Tak ramai lah, kan? Jadi walaupun ada manusia yang betul-betul zuhud dan tak cintakan duit, itu tidak menafikan kaedah tadi, okay? Sebab kebanyakan manusia cintakan duit dan harta. Baik, kaedah ataupun sunnatullah yang kedua, ta'arudul mabadi'i wal masalihi ma'qidub tila. Pertembungan antara kepentingan dan prinsip adalah medan tercetusnya ujian. Okay, pertembungan antara kepentingan, kepentingan diri, kepentingan diri dan juga prinsip. Jadi pertembungan itulah yang akan menyebabkan timbulnya ujian. Kalau tak bertembung, tak ada ujian. Dan kita sedar bahawa kita berada atas dunia, dan dunia adalah medan ujian. Dunia adalah dewan peperiksaan yang besar, yang bermula dengan akil baligh dan tamat dengan kematian. Jadi sepanjang kita hidup ni kita diuji. Antara punca ujian tu ialah apa? Bila bertembungnya antara prinsip dengan keinginan dan kepentingan. Contohnya seorang yang bergaji apa, kecil, seorang pegawai kerajaan yang bergaji sederhana ataupun kecil, tiba-tiba dan dia mempunyai tanggungan yang besar, keluarga dia besar dan gaji dia tak cukup, okay. Tiba-tiba dia ditawarkan rasuah untuk meluluskan satu projek ke ataupun sebagainya, padahal apa tu, projek tu tidak layak untuk menerima, tapi sebab ada rasuah dia pun fikir banyak kali, kan? Kalau aku ambil rasuah ni boleh cover apa tu sampai mati ni, kan? Boleh makan sampai mati. Lepas tu taubat lah, lepas tu istighfar. Nampak pertembungan dalam masa yang sama, dalam diri dia kata ini haram, Allah Allah murka dan Allah laknat orang yang makan rasuah, kan? Jadi benda tu bertembung. So yang mana yang menang? Yang mana yang menang tu berdasarkan kekuatan iman kita. Okay, apabila kita berjalan tepi jalan, lepas tu nampak perempuan cantik duduk berjoging, dedah aurat dia, kan? So nafsu kita kata toleh sikit, tengok sikit kecantikan, ciptaan Allah Ta'ala. Tapi bila kita nak tengok, eh, kita dalam hati kita dalam masa yang sama ada satu suara lain, kita panggil ilham pada malaikat, tegur kita, hai, haram tu, kan? Haram tu, kan? Nanti Allah SWT cabut kemanisan iman semua yang tak khusyuk. So kita pun cepat-cepat palingkan, kan? Jadi, tapi kalau apa tu, orang yang alim sikit, dia ada fatwa lah. Dia kata tak apa, pandangan pertama halal, pandangan kedua yang haram, ya. Itu sebab tu kadang-kadang orang yang tahu ni, kalau dia tak amalkan ataupun dia boleh guna untuk cilok, ataupun kalau dia tak ikhlas, dia boleh gunakan ilmu tu untuk kemusnahan dia sendiri. Jadi banyak contoh-contoh dalam hidup ni yang menunjukkan bahawa banyak keadaan dalam hidup kita terpaksa pilih antara keinginan ataupun prinsip. Orang yang bahagia di akhirat kelak ialah orang yang mengutamakan prinsip dan meletakkan kepentingan hawa nafsunya atau kepentingan dirinya di belakang. Dan kita kena sedar bahawa apa sahaja yang kita tinggalkan kerana Allah, maka Allah akan ganti lebih baik lagi daripada itu. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan minhu." Sesiapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, dia amat berhajat, macam tadi, pegawai tadi, dia amat berhajat kepada duit ni, dia perlukan, kan? Dia ada tanggungan yang besar, gaji tak tampung, kan?
Kalau dia ambil ni senang. Tetapi dia tinggalkan kerana apa? Kerana Allah. Allah haramkan. Maka yakinlah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi pada itu. Baik. Prinsip ataupun sunatullah yang ketiga, al-insanu kainun mustahlik. Maksudnya manusia adalah pengguna. Apa maksud manusia adalah pengguna? Kita atas hidup ni memang penggunalah. Kita guna semua perkara. Kita guna pakaian, kita guna makanan, kita guna tempat tinggal, kita guna kenderaan. Kita gunalah, memang manusia adalah pengguna kan. Tapi apa yang nak ditekankan di sini bukan perkara yang fizikal ni. Apa yang kita nak tekan sini ialah manusia juga menggunakan idea. Manusia juga menggunakan apa tu, perkara-perkara yang abstrak, yang tak nampak, okay? Contoh saya beritahu, contoh saya sebut di sini ialah misalnya budak-budak kecil ataupun bayi yang kecil ketika baru umur dalam setahun lebih kan. Bila kita buat suatu pergerakan, kita tweet dia, dia kita tengok respon dia, dia senyum ke ataupun dia gelak kan. Kita geletek dia, dia akan respon. Kemudian kita buat gerakan yang sama, kita akan nampak respon yang kali kedua tu makin kurang. Kita buat kali ketiga, kali empat, kali akhirnya tak ada respon. Sebab apa tak ada respon? Sebab yang pertama dia respon dengan kita kali keempat, kelima dia dah kurang, seterusnya tak ada respon. So, sebab dia dah guna. Bila dia dah guna, dia dah jemu. Kita kena buat lawak lain lah ataupun cara lain pula lah kan. Seorang guru bila dia mengajar, dia mengajar tajuk yang sama ataupun teknik yang sama ataupun maklumat yang sama yang diulang-ulang dah banyak kali kan. Apa akan jadi para pelajar? Pelajar akan tidur lah kan. Sebab tu kita tengok dalam khutbah Jumaat, banyak orang tidur kan. Sebab benda yang sama. Sehingga makmum ni, para jemaah dah boleh hafal dah, imam ni nak cakap benda ni, benda ni, benda ni. Sekarang ni sebelum khutbah pun dah orang tahu, dah boleh dapat download dah apa dah kan. Jadi orang dah tahu, tak ada satu yang menarik. Sebab dah guna dah, berapa kali dah ada sebut benda yang sama. Sebab apa? Sebab manusia adalah pengguna. Dan oleh kerana syarikat-syarikat ataupun dalam bidang perniagaan, mereka faham sunatullah ni, sebab tu mereka menciptakan jualan dengan cara menokok tambah sedikit pada produk mereka. Bukan banyak pun, kadang-kadang penambahbaikan tu sikit sangat kan. Sebab apa mereka tambah juga? Sebab mereka tahu bahawa manusia ni kalau benda yang sama dia jemu kan. Contoh macam kereta kan. Kereta suatu model, lepas tahun dua tahun dia tu ubah facelift, kemudian dia ubah model tu, dia ubah itu bentuk itu, tapi enjin sisi sama aja, naik rasa sama aja kan. Tapi sebab apa dia buat perubahan sikit? Sebab itu manusia jemu bila dia tengok. Padahal kadang-kadang kenderaan yang baru tu kita tengok dia punya cutting dia, yang lama lagi cantik lagi kan. Tapi sebab apa? Sebab manusia walaupun yang lama tu cantik, tapi dah jemu, dah guna dah, dah tengok dah, dah jemu. So nak benda baru kan. Dan semua produk gitu. Jadi syarikat-syarikat gergasi ni mereka faham sunnatullah ni, sebab tu mereka sentiasa buat perubahan untuk melakukan produk mereka ataupun menggunakan teknik yang pelbagai dalam iklan. Apa faedahnya daripada sunnatullah ni? Kita kena sedar bahawa dalam kita mendidik anak-anak kita, jangan ulang nasihat yang sama ataupun cara yang sama dalam menegur. Kalau kita tegur dengan ayat yang sama ataupun cara yang sama ataupun teknik yang sama, maka kesan tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah guna. Sebab tu kita lihat kadang-kadang anak-anak kita ni, kita panggil kali, kita panggil dia ataupun kita ajak dia buat sesuatu, dia macam tak ada respon, okay? Ataupun kita tegur dia sesuatu, dia macam buat tak tahu. Sebab apa? Sebab dia dah guna, kan? Kita tak boleh salahkan dia sepenuhnya. Tapi kita kena, sebagai ibu bapa yang mendidik, kita kena kreatif dalam mencipta dan mereka ayat-ayat ataupun teknik yang pelbagai dalam kita menarik anak-anak kita supaya mendengar nasihat kita, kan?
kalau istilah orang utara dia panggil beletiak kan. Mak ni asyik beletiak. Beletiak tu maksudnya apa? Ayat yang sama. Tak ada kesan, ayat yang sama kan. Begitu juga seorang guru ataupun seorang pendidik belajar, dia kena terus membaca, terus membaca, dia kena mendalami ilmu lagi. Dia tak boleh ulang ayat ataupun idea yang sama dalam kelas kan. Sebab apa? Sebab orang akan jemu dan orang akan kata tak ada benda lain kan nak cakap benda yang sama ni. Saya ingat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahmatullahi alaih, seorang ulama muhaddis yang terkenal daripada Syria. Dia banyak menulis kitab-kitab, lebih kurang dalam 100 buah kitab dan buku. Antara nasihat dia kepada anak-anak murid dia, dia kata, esok kalau kamu jadi guru, jangan biarkan jarak antara kamu dengan anak murid kamu hanya sejengkal. Eh, apa maksud dia? Maksudnya tahap ilmu kamu dengan tahap ilmu anak murid kamu hanyalah sejengkal. Maksudnya kadang-kadang anak murid lebih pandai daripada kamu. Itu macam mana kamu nak mengajar kan? Maksudnya kamu paling kurang jarak berapa kilometer kan? Maksudnya bacaan kamu kena luas, pemikiran kamu kena lebih mendalam kan? Perbandingan kamu kena lebih hebat, barulah anak murid semangat untuk ambil ilmu pada kamu. Baik, kita sampai pukul berapa? Ha? Sampai nasi lemak sampai. Nasi lemak sampai dah ni, tengok ni. Saya tak jumpa lagi iklan dekat surau ke masjid yang letakkan apa tu, sekali dengan penceramah makanan. Ataupun pertama kali saya jumpa. Agak apa yang unik. Kaedah ataupun sunnatullah yang keempat, al-quwwatu tamla'ul fajwata bainan nasi wal haqq. Maksudnya kekuatan dan kuasa mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Kekuatan dan kuasa mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Apa maksud hikmah ataupun sunnatullah ni? Siapa faham angkat tangan? Kekuatan dan kuasa mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Kita ada kekuatan, kuasa lah. Kekuatan apa sajalah, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan pangkat dan kuasa. Kemudian kita ada manusia. Okay. Jadi kekuatan dan kuasa ni dia mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Kita ada manusia dan kita ada kebenaran. So antara dengan manusia yang kebenaran ni ada apa? Ada jarak. Ada space. Datang kuasa ni dia menjadi tembok mengisi antara manusia dan kebenaran, menyebabkan manusia tak nampak kebenaran. Manusia jadi buta pada kebenaran. Allah ciptakan manusia secara fitrahnya cintakan kebenaran ke ataupun bencikan kebenaran? Asalnya Allah ciptakan manusia cintakan kebenaran. Sifat fitrah manusia tu cinta kepada benaran, kepada ilmu. Manusia suka nak tahu benda yang tak tahu. Manusia suka nak mencari hakikat yang sebenar. Tetapi kenapa kita lihat banyak manusia yang bila nampak kebenaran, dia akhirnya dia abaikan, okay? Apatah lagi bila kebenaran itu berlawanan dengan keinginan hawa nafsu dia, yeah. Jadi manusia cintakan fitrah, cintakan kebenaran. Tetapi Allah ciptakan juga dalam manusia ada nafsu, kemudian ada bisikan syaitan yang sentiasa mengajak kepada kemungkaran dan apa tu, melawan kebenaran. Kemudian ditambahkan lagi pula, manusia itu ada kuasa, ada kekuatan, ada ilmu yang tinggi ataupun ada harta yang banyak. So benda-benda kekuatan ni dia ibarat kita membina tembok ataupun kita mengisikan benda yang menjadi penghadang, penghalang antara manusia, antara kita dengan kebenaran. Okay. Sebab itu orang yang paling senang terima kebenaran siapa dia? Orang-orang yang lemah. Okay. Sebab itu ketika Nabi SAW memulakan dakwah, orang yang pertama menyahut dakwah Nabi SAW ialah para hamba, orang-orang biasa kan. Bukannya para pemimpin dan orang kaya kan. Orang kaya Sayyidina Abu Bakar yang dikecualikan kan. Tapi kebanyakan orang-orang yang punya pangkat di kalangan pemimpin besar Quraisy kan, Abu Jahal, Abu Sufyan, apa tu, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, semua kita kata orang yang punya pangkat ni semuanya menolak walaupun itu adalah kebenaran. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa dan pangkat. Jadi
itu adalah sunnatullah. Dan kita lihat contoh yang penjelas ialah Firaun lah. Firaun bagaimana dia boleh mengaku sampai berani mengaku dia Tuhan secara lafaz, secara lafaz. Tak ada lagi manusia atas dunia ni yang maksudnya yang kita kata yang ada kuasa dan ada pengaruh yang tinggi, yang ada ilmu yang tinggi dan mengaku dia jadi Tuhan. Yang mengaku Tuhan yang bodoh-bodoh tu saya kira lah kan. Yang bijak-bijak ni, yang bijak-bijak dia boleh mengaku Tuhan. Melainkan Firaun. Sampai macam mana dia boleh sampai tahap tu kan? Tahap sampai mengaku Tuhan. Allah sebut dalam Al-Quran, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Siap, dia memandang enteng dan memandang hina kaumnya, lalu mereka mentaati dia. Maksud ayat ini ialah Firaun setiap kali dia buat satu undang-undang ataupun peraturan yang menghina kaum dia ataupun memperhambakan kaum dia, kaum dia ikut je, tak berani lawan. Sebab apa? Sebab Firaun kuat, ada kekuatan, ada tentera, ada senjata. Tapi kaum Bani Israel ini dia lemah. Jadi setiap kali Firaun paksa suruh itu suruh ini, mereka tak berani lawan. Okey. Mereka tunduk dan semua keinginan Firaun berjaya dilaksanakan oleh dia dengan sebab rakyat dia tak berani nak tegur dan lawan. Akhirnya dia rasa apa? Ha, aku ni Tuhan lah. Apa aku nak semua dapat ni. Dan Firaun ni dia mengaku Tuhan. Siapa yang cipta dia? Rakyat dia lah. Okay. Itu pengajaran dia. Kalau kita sebagai rakyat tak berani menegur pemimpin, maka akhirnya kita yang menciptakan pemimpin yang menjadi Tuhan. Sekarang ni ramai pemimpin jadi Tuhan, cuma tak sebut dengan mulut lah. Kalau sebut, tapi secara ninya mereka berani gagau duit rakyat ataupun apa tu, guna duit rakyat untuk kepentingan diri, itu sebenarnya mereka rasa mereka Tuhan, cuma mereka tak mengaku kan? Sebab mereka tak rasa ada Tuhan yang akan tangkap mereka esok dan akan hisap mereka. Kalau mereka yakin dan rasa, mustahil mereka kan? Tapi siapa yang cipta gitu? Budaya tunduk dan angguk, budaya tak berani tegur, tak berani nasihat. Sebab tu Nabi SAW menyebut dengan begitu jelas dan clear, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kalau orang tanya apa definisi agama, agama itu nasihat, teguran, nasihat. Kalau dalam kalangan betul satu masyarakat budaya ni tak subur, maka maksudnya dia tak ada agama, sangat lemah dalam masyarakat itu. Baik, jadi ini sunnatullah yang keempat. Kekuatan kita kena sentiasa sedar bahawa Allah jadikan sunnatullah dalam hidup ni, kekuatan akan menjadi penghadang antara seseorang manusia dengan kebenaran. Jadi bagaimana jalan untuk kita berinteraksi dengan sunnatullah ni, iaitulah kena sentiasa ada wujud budaya dan sihat dan keadilan ditegakkan. Mesti kalau ada saja kezaliman, kita kena lawan dan kita kena tegur dan kita kena tegakkan keadilan. Itu. Dan juga para pendakwah, para ulama, mereka kena usaha, para pendidik usaha daripada didik daripada kecil lagi, tanamkan sifat ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang yang takut kepada Allah, dia akan gunakan kekuatan dia untuk manfaat dan kebaikan masyarakat dan negara. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan mengambil kesempatan daripada kuasa dia untuk kepuasan hawa nafsunya. Baik, mungkin yang terakhir, yang kelima, sunnatullah yang kelima, al-israfu fin naqdi yu'akiru mizaja sahibihi. Kritikan yang melampau dan berlebihan hanya akan mengeruhkan perasaan dan menyakitkan saraf pengkritik itu sendiri. Kritikan yang melampau dan berlebihan, adakah dia akan menghasilkan faedah? Dia tak akan menghasilkan apa-apa faedah, melainkan akan mengeruhkan perasaan dan menyakitkan hati pengkritik itu sendiri. Okay. Jadi kita sebut tadi apa? Agama Islam adalah agama nasihat. Okay. Jadi sebenarnya kritikan yang baik itu sebenarnya baguslah, nasihat. Tapi kalau melampau, dia akan bertukar sebaliknya. Okay. Kalau melampau, dia akan bertukar sebaliknya. Sebab itu setiap benda ada had dia. Setiap benda Allah jadikan atas dunia itu pun sunnatullah juga. Setiap benda ada had dia boleh tanggung. Tak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, dia akan terbalik.
Okey, dia akan terbalik. Okey, saya beri contoh misalnya NGO yang mengumpulkan dana untuk kebaikan, untuk membantu orang yang susah. Kita lihat mereka selalu iklan ataupun buat video live dan sebagainya, tunjuk mereka serahkan barang dan sebagainya. Bagus sebagai membuktikan bahawa mereka menunaikan amanah dan sebagainya. Tetapi kalau berlebihan, dia akan bertukar jadi sebaliknya. Dia akan menyebabkan keikhlasan tercalar, menyebabkan kita berlumba-lumba nak tengok siapa NGO paling bagus di mata orang dan sebagainya, kan? Dia akan terbalik. Jadi semua benda kalau melebihi had, dia akan terbalik. Dia akan menjadi sebaliknya. Misalnya kita ada seorang adik, dia selalu minta tolong, ataupun seorang kawan, dia sangat baik dengan kita, dia selalu minta tolong dengan kita dan kita tolong dia, kan? Tapi kalau sampai tahap tengah malam aku tidur pun kau call aku minta tolong datang selesaikan masalah setiap malam macam tu, apa akan jadi? Pecah, hubungan tu akan pecah dan akan terputus, kan? Setiap benda ada hak dia. Jadi macam kaedah ni juga, nasihat pun ada hak dia. Sebab tu kita sebagai ibu bapa, bila kita nak tegur dan nasihat anak-anak, kita kena pilih waktu yang sesuai, masa yang sesuai, situasi yang sesuai. Tak boleh terlintas dalam fikiran kita terus luahkan, kita terus bebelkan, kan? Jadi kritikan yang melampau dan berlebihan sebenarnya dia akan menukarkan nasihat bila terlampau berlebihan, ataupun kritikan tu bila melampau, dia sebenarnya bukan lagi ikhlas. Dia nak orang yang terlampau cari keaiban orang lain dan nak kritik, seolah dia sahaja yang betul, orang lain semua tak betul. Dia sahaja yang Islam, orang lain semua tak Islam ataupun kurang Islam. Dia sahaja yang faham agama, orang lain tak berapa faham agama. Akhirnya akan berapa? Akan terbalik pada dia balik. Okay? Dia kritik orang tu, kritik orang ni, kritik. Dia sendiri yang akan rasa negatif tu semua balik pada dia. Kan? Itu sunnatullah yang perlu kita faham. Baik, jadi saya rasa cukup kot 5 itu. Jadi sebab itulah bila kita faham bahawa bila kita membuat satu kritikan, kita sedar bahawa ia adalah satu tanggungjawab. Dalam masa yang sama kita kena buat dengan ikhlas, bukan kita nak tunjuk kita lebih pandai orang lain. Dan kita sekarang ni bukan melalui lafazan, tetapi sekarang ni melalui tulisan. Kita tengok komen-komen dalam grup WhatsApp ataupun dalam Facebook ataupun di Instagram dan sebagainya. So komen-komen tu kadang-kadang kita tengok manusia nak bercakap, kan? Walaupun tanpa ilmu, walaupun tanpa akhlak, tapi manusia nak tunjukkan diri dia, nak jadi masyhur dan sebagainya. Menyebabkan satu wujud, satu suasana yang tidak sihatlah dalam masyarakat dan negara kita. Semua orang boleh bercakap dan sebagainya, walaupun orang tu tidak layak ataupun niat dia tak betul ataupun tidak ikhlas, dan maka keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Seseorang daripada guru saya, Syekh Nidhal, dia kata orang yang berdebat ataupun orang yang berbincang dalam grup WhatsApp ataupun dalam Facebook ni, kan, orang yang bergaduh ataupun berdebat, dia ibarat mitral hammamat maqtu'a mayyatu, seperti tandas-tandas awam ataupun bilik-bilik mandi awam yang terputus bekalan airnya. Dulu masa dekat Damsyik, dekat Syam, ada kita panggil di tempat-tempat awam, di pasar-pasar ada disediakan bilik-bilik mandi khas untuk orang ramai masuk dalam bilik tu dan gunakan. Dia specialnya bilik mandi tu, air dia sangat fresh daripada air mineral, kemudian ada air panas, air sejuk, kan? Kemudian setiap orang disediakan bilik, kemudian sediakan tuala, kemudian sediakan sabun, dan jadi sangat sangat special lah air di situ dan dia punya servis, kan? Baik, tengah-tengah mandi, tiba-tiba tengah-tengah sabun mata dan sebagainya, kepala tiba-tiba air terputus, kan? Air terputus, kan? Apa jadi? Bergaduh, mata tak nampak punya.
Tapi tak tahu punca hari, tak selesai masalah kan. Jadi macam tu orang yang duduk bergaduh dalam Facebook, dalam grup WhatsApp semua ni. Kadang kita tak kenal pun dia, kita tak tahu tahap kefahaman dia, pendidikan dia kan. So kita duduk layan dia sampai bila pun tak habis kan. Sebab tu elakkan berbincang ataupun berdebat ataupun berdialog dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook. Yang betulnya ialah secara berdepan lah. Semoga apa yang dikongsikan pagi ini dapat dimanfaatkan. Jadi ada 5 sunnatullah dalam diri dan kehidupan manusia yang kita bincang pada pagi ini. Yang pertama ialah manusia dan kecintaan yang sangat kuat tanpa sempadan kepada harta. Yang kedua, pertembungan antara prinsip dan keinginan ataupun kepentingan menjadi medan tercetusnya ujian. Yang ketiga, manusia adalah pengguna. Yang keempat, kekuatan dan kuasa mengisi mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Dan yang kelima, kritikan yang melampau dan berlebihan hanya akan mengeruhkan perasaan dan menyakitkan hati pengkritik itu sendiri. Dia tak akan selesai masalah. Di 5 sunnatullah ni mudah-mudahan kita boleh praktikkan dan gunakan dalam hidup kita. Tentu ingat tak? Ingat lah. Yang pertama apa? Manusia dan harta tak boleh dipisahkan. Okay. Yang kedua, pertembungan antara prinsip, nilai-nilai akhlak, agama dan juga kepentingan diri. Pertembungan tu menyebabkan ada ujian hidup kan. Yang ketiga, manusia adalah pengguna, okay? Pengguna. Manusia menggunakan segala-galanya dan manusia juga menggunakan fikiran, idea, perasaan, okay? Semua benda lah manusia ni jemu kadang-kadang sehingga benda-benda yang perkara yang sangat sensitif antara suami dengan isteri, hubungan intim sebagainya pun benda yang sama. Kalau buat jarak yang sama ataupun cara yang sama saja kita hubung dengan isteri kita, dia akan jemu kan. Cara bercakap, cara kita melayan dia pun kena berbeza, kena ubah-ubah. Tempat yang sama pun menjemukan, kadang-kadang sesuatu kita bawa pergi keluar, berkelah dan sebagainya. Yang keempat, kekuatan dan kuasa mengisi jurang dan jarak antara manusia dan kebenaran. Dan yang kelima, kritikan dan teguran yang melampau, berlebihan hanya akan menyebabkan mengeruhkan perasaan dan menyakitkan hati orang yang mengkritik tu balik kan. Dia yang tidur tak lena kan. Orang yang dia kritik tidur lena aja. Dia yang mengkritik orang lebih-lebih tu, dia yang tidur tak lena. Jadi nasihat kena ikhlas. Ikhlas maksudnya pilih waktu yang sesuai, masa yang sesuai, cara yang sesuai. Semoga Allah SWT memberi manfaat kepada kita semua dengan perkongsian pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.